Pada bulan ini, 29 September 1965, satu majlis perletakan batu asas bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin. Perletakan batu asas bangunan tersebut telah berlangsung di Jalan Elizabeth, Bandar Brunei, berdekatan dengan bangunan Radio Brunei yang dikenali sebagai Radio Television Brunei. Semasa bertitah di majlis perletakan batu asas tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia antara lain berharap agar bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka yang dibina dapat memberi faedah yang besar dalam usaha kerajaan untuk memperkembangkan lagi ilmu pengetahuan untuk kehidupan yang lebih sempurna. Bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka ini dibina setinggi 6 tingkat dan menelan belanja kira-kira 2.6 juta ringgit. Ianya dibina kerana sesuai dengan peranannya yang begitu besar untuk memperkembangkan bahasa, sastra dan budaya tanah air. Satu keistimewaan yang terdapat di bangunan ini ialah adanya sebuah lukisan mural, dinding yang besar, melambangkan kesenian, kebudayaan, pelajaran, penglipuran dan perusahaan negeri Brunei.